Pemirsa, keributan dua kelompok pemuda pecah di peron stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Diduga kedua kubu yang bertikai itu merupakan kelompok supporter tim sepak bola. Video amatir ini merekam keributan dua kelompok pemuda di peron stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu malam. Keributan ini membuat sejumlah penumpang baik yang sedang menunggu kereta maupun yang baru turun panik. Petugas pengamanan stasiun langsung bertindak dengan memisahkan dan memubarkan kedua kelompok itu. Namun meski telah dipisahkan petugas di dalam peron, keributan antar kedua kelompok itu justru terus berlanjut hingga ke halaman stasiun. Diduga kedua kubu yang bertikai itu merupakan supporter dari tim sepak bola. Petugas kita yang terdiri dari PKD dan BKO Marinir langsung sigap melakukan pengamanan. Ya karena dengan keributan itu kan mengganggu pengguna lain. Jadi setelah diamankan, ada rombongan yang lain itu tetap di peron. Akhirnya mereka disuruh naik dengan kereta tujuan ke Cikarang. Sedangkan yang lain karena sudah kejar-kejaran akhirnya keluar dari stasiun dari gate barat dan timur. Beruntung, insiden keributan itu tidak berlangsung lama dan tidak sampai menimbulkan jatuhnya korban. Petugas keamanan stasiun kereta juga langsung bergerak cepat mengamankan 4 orang terduga pelaku keributan dan langsung menyerahkannya ke pihak kepolisian. Tim Liputan melaporkan.